Di nararaga ngaraharga poean peduli sampah nasional, pemerintah kota Sukabumi ngalakonan lampah bebersih di sajumlah jalan protokol. Eta kegiatan teh dipiharap bisa mucunghulkeun kasadar masyarakat enggoni ngurangan resiko runtah. Pangna kitu tempat pemicenan runtah di Cikundul milik pemerintah kota kahayanana geus pikalewangan. Aksi meresihan jalan tina runtah dilakonan ku pemerintah daerah kota Sukabumi ku cara ngaubkeun sajumlahing pihak kaasup para siswa katut masyarakat. Sejumlahing jalan protokol diantarana Jalan Juanda, Jalan Marta Dinata, turta Jalan Perintis Kemerdekaan Kota jadi pangjugjugan pasukan bebersih. Lianti trotoar jeung taman gorong-gorong oge dibersihan lantaran remen ngabalukarkeun caah. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi nembrakeun dina raraga ngurangan jumlah runtah di Kota Sukabumi, pihakna mayang ngalakonan atikan jeung sosialisasi ka masyarakat lantaran pasoalan runtah lain pasoalan pamarentah wungkul tapi pasoalan sakumna warga. Kiwari kaayaan tempat pembuangan akhir atau TPA di Cikundul bogana pamarentah kota kaayana geus pikalewangeun balukar lahan anu geus dicawiskeun geus teu untupan pikeun nampung runtah saban poena. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa lingkungan ini kewajiban kita, bukan hanya kewajiban pemerintah saja. Jadi mari sama-sama, karena menjadi kewajiban kita semua, kita lakukan berbagai inovasi, kita lakukan berbagai pergerakan untuk mengurangi volume sampah di wilayah Sukabumi. Hari Peduli Sampah Nasional dipiarap jadi momen pikeun masyarakat nggoni ngurangan resiko runtah, utamana runtah plastik anu kiwari jadi panitenan utama anu terus disosialisasikeun prak-prakan makena. Budi Setiawan, Bandung TV.